Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel YouTube Amatir Angler. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau ini mereview sebuah joran tegek dari merek Litian tipe SS T-Game panjang 4 meter setengah. Oke, simak videonya sampai akhir. Oke, seperti ini Mas Bro, wujud dari tegek Litian tipe SS T-Game. Tulisannya di sini T-Game, terus SS, panjang 4 meter setengah. Real power action. Untuk warnanya ini lebih dominan ke warna abu-abu, kehitaman, terus di sini ada warna coklatnya sedikit. Ini joran tegeknya sudah di custom ya Mas Bro, dan sudah dikasih ini karet bakar karena juga sudah dipakai custom. Ini menggunakan kolongan keramik dan juga kawat neklin, dan juga sudah disetting setting lurus, setting nutul. Oke, mari kita hitung panjang tertutupnya. Untuk panjang tertutup dari tegek ini ada 60 cm. Untuk panjang keseluruhan mungkin ya 4 meter setengah, tapi kadang juga nggak nyampe 4 setengah meter. Untuk jumlah rosnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ros dan plus 9 dengan ujung entolnya. Jadi ini ada 8 ros. Bagian dalamnya juga berwarna abu-abu. Abu-abu, sebelah sini warna hitam. Seperti ini. Hampir semua ros berwarna abu-abu kecuali yang paling ujung ini, warna polos hitam ini. Oke, kemudian kita timbang berat dari tegek Litian ini. Oke, langsung kita timbang. Untuk beratnya ini 102 gram. Ya, 102. 102 gram itu sudah plus dengan karet bakar dan juga ini kolong keramiknya. Ini juga menambahi beban ini sebenarnya. Untuk action dari tegek ini yaitu lebih cenderung ke tegek hard atau tegeknya kaku ini. Cocok buat apa, nutul. Nutul melem ini cocok karena tegeknya yang karakter kaku. Oke, kita
keluarkan semua rosnya. Wow, panjang. Untuk action dari tege ini kaku ini mas bro, hard alias kaku. Cocok buat mancing teknik mutul ini, dan juga tege yang cukup ringan. Untuk harga dari tege litian tipe SS3 Game ini masih di sekitaran harga 700 hingga 800 ribu rupiah. Ini kemarin beli via online shop dan masih mentah, belum custom, dan di custom sendiri oleh teman saya. Untuk tege ini ujungnya pakai entul mikro. Entul mikro yang ujungnya diserut hingga menjadi kecil dan juga dikasih kolongan kawat kecil. Memasangnya juga tinggal dimasukkan saja seperti ini. Oke mas bro, sekian dulu review dari saya tentang tege litian tipe SS game ini. Semoga bermanfaat ya mas bro. Jangan lupa yang belum subscribe channel Amatir Angler, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Nantikan terus video-video berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.